kebersihan sudah seharusnya menjadi bagian dari kehidupan kita, terutama dengan adanya isu corona yang baru-baru ini. Dalam studi terbaru, para ilmuwan berusaha menganalisa virus corona untuk mendapat info seberapa lama mereka sebenarnya dapat bertahan hidup di luar tubuh inangnya. Ternyata virus ini dapat bertahan di permukaan selama lebih dari seminggu. Permukaan yang dimaksud ini adalah permukaan apapun di luar inangnya seperti meja, kursi, pegangan pintu, tangga, asalkan ada bahan biologik yang menopang hidupnya. Bahan biologik contohnya segala sesuatu yang dilemparkan oleh saluran nafas, contohnya air liur atau bersin. Itu adalah hal-hal yang bisa mendukung virus untuk tetap hidup. Di negara tropis, corona bisa bertahan hidup cukup lama di luar. Begitu keluar, dia tidak langsung mati. Karena dalam penelitian, rata-rata dibutuhkan waktu 15 menit untuk virus tersebut bisa mati jika permukaan bendanya kering dan tidak ada bahan pendukungnya. Apalagi jika di permukaan tersebut ada bahan-bahan kimia lain. 15 menit adalah waktu yang cukup lama. Perhatikan saja dalam waktu 15 menit, satu objek benda bisa dipegang berapa orang. Namun tenang saja, para peneliti juga menemukan fakta-fakta bahwa virus corona dapat musnah dengan mudah bila menggunakan segala bentuk disinfektan. Gampangnya, kena sabun atau kena alkohol, virus corona bisa langsung mati. Sebagai contoh, disinfektan yang mengandung 62-71% etanol, 0,5 hidrogen peroksida, atau 0,1 natrium hipoklorit, dapat secara efisien menonaktifkan virus corona dalam waktu 1 menit. Oleh karena itulah, WHO merekomendasikan pembersih tangan berbasis alkohol untuk proses dekontaminasi. Oleh karena itu, kami akan share mengenai hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam menjaga sterilisasi di dalam sebuah barbershop. Yuk, kita lihat sekarang. Yuk, masuk. Selamat datang di Chief Barber Studio. Buat kalian yang baru lihat, ini adalah sebenarnya setup barber yang kita punya, baru. Dan ini memang kita adain untuk bikin-bikin konten, terus juga mungkin nanti akan ada akademi atau belajar-belajar kecil lah. Gua akan share ke lo, gue akan nyambung pada dasarnya yang tadi Fatsi udah bilang. Ada banyak sekali alat-alat yang kita pakai di barber. Satu, udah pasti clipper. Kedua, udah pasti gunting. Tiga, ini keep. Kemudian juga mungkin ada beberapa barber yang pakai apron. Dan ada banyak hal sebenarnya yang sangat bergantung pada kebersihan. Kursi barber, tong sampah, cermin, sisir. Dan ini ada sebagian, dan ini adalah sebagian dari alat-alat yang kadang-kadang suka lupa untuk dibersihin. Gua akan share ke kalian gimana cara ngebersihinnya untuk mencegah dari virus corona atau bakteri atau kuman. Oke, yang paling mendasar adalah antiseptic gel, antiseptic spray untuk tangan. Karena kalian akan memegang berbagai macam benda atau barang atau bahkan kepala tamu kalian sendiri. Gunakan secukupnya dan diratakan. Jangan lupa harus bagian belakang juga supaya rata. Karena kita nggak tahu bakteri itu ada di mana. Yang pasti ada di telapak dan juga di punggung tangan. Setelah tangan, kita udah gunakan antiseptic gel. Kemudian yang sensitif juga adalah udara. Karena kita nggak tahu mungkin tamu kita sebelumnya dari pagi, sore, malam, bergantian. Mungkin ada 1, 2, atau puluhan orang. Mungkin ada yang lagi sakit, batuk. Udara itu sangat rentan karena bisa menularkan atau membawa virus itu dari satu orang ke orang lain. Nah, gue punya satu solusi, ini adalah antibacteria power spray, air disinfektan. Kenapa ini bagus? Innovation from Japan dan juga food grade ingredients. Jadi kemungkinan kalau misalkan kena bahan-bahan yang kita pakai untuk makan, sendok, piring, gelas, itu masih aman. Dan ini harganya nggak terlalu mahal, kalau misalkan di e-commerce sekitar 70.000 dan beratnya sekitar 400 mili, bisa digunakan untuk di mobil, di ruangan, kamar mandi, ruangan bayi, hotel, rumah sakit, dan lain sebagainya. Caranya sangat gampang, hanya disemprotkan aja sekitar 3 detik. Dan yang gue suka dari sini adalah wanginya tuh lavender. Kalau misalkan tamu kalian masuk ke dalam barber kalian, mereka akan merasakan sebuah wangi yang fresh. Kayak di pegunungan. Jadi ini recommended banget. Daripada menggunakan pengharum ruangan, lebih baik kalian menggunakan air disinfektan. Sebelum masuk ke alat-alat barber seperti clipper dan gunting, ada sebenarnya yang sering sekali lupa untuk dibersihkan. Contohnya adalah kursi barber.
Kursi barber ini melayani sejumlah tamu yang kalian miliki di barber kalian. Dan yang paling sering disentuh adalah bagian permukaan tangan, permukaan senderan, bagian dudukan, dan juga kaki. Cuma yang sensitif yang selalu kena oleh kulit adalah sudah pasti bagian tangan. Dan handrest ini jarang sekali dibersihkan. Oke, gue akan menjelaskan satu produk. Ini menarik banget. Produknya namanya Germ Killer dari Mr. Mechanic. Buatan dari Singapura. Harganya sekitar Rp120.000 kalau di e-commerce. Dan dia klaimnya adalah in-flight air disinfectant. Kalau kalian pernah naik pesawat, udah pasti pernah naik pesawat. Pesawat itu kan digunakan oleh ratusan orang. Dan pesawat itu pergi pulang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan nggak mungkin dong dicuci bagian dalamnya atau divakum atau mungkin dibersihkan secara mendetail. Yang mereka lakukan adalah menyemprotkan si germ killer disinfektan ini untuk menghilangkan bau, kemudian membuat kualitas udara menjadi lebih segar. Nah, ini bisa digunakan untuk berbagai macam seperti kursi, lantai, meja, dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah diamkan selama 5 menit, kemudian dilap menggunakan kain microfiber. Berikut caranya. Setelah disemprotkan, kita harus menunggu sekitar 5 menit. Oke, kira-kira itu sekitar 5 menit. Gua akan coba lap. Wanginya fresh banget. Jadi kalau misalkan dipakai atau digunakan di barber, itu akan menambah nuansa atau menambah kesegaran dari wangi ruangan. Nggak mengganggu sama sekali. Dan kemudian kita lap. Sekalian kita ratakan. Dan ini sebaiknya dilakukan setiap penggantian tamu. Jadi bukan hanya menggunakan air atau sabun, namun menggunakan disinfektan. Kemudian yang bisa kita lakukan juga sebenarnya, menyemprotkan area dudukan atau area bagian sandaran. Kita biarkan lagi selama 5 menit. Oke, setelah 5 menit, gua akan membersihkan menggunakan kain microfiber. Diratakan. Itu juga bagian sandaran. Yang penting juga adalah membersihkan alat-alat. Ingat, sebelum melakukan disinfektanisasi, sebaiknya kalian membersihkan dulu semua alat-alat, kemudian aplikasikan disinfektan. Jangan sebaliknya, karena kalau misalkan alat-alat ini masih kotor, percuma saja nanti yang kalian lakukan mendisinfektanisasi alat-alat itu. Yang harus kita bersihkan adalah pertama-tama dari sisa-sisa rambut. Pastikan tidak ada sisa-sisa rambut. Kemudian kalian bisa menggunakan lap microfiber. Kita pastikan permukaannya sudah bersih. Dan ini harus kalian lakukan setiap penggantian tamu. Oke. Setelah bersih, kita punya dua alat. Dan ini gue nggak di-endorse sama sekali. Cuma memang ada dua produk ini yang bisa kalian pilih. Satu adalah Blade Care Plus. Ini untuk clipper blades. Ini juga sama, Cool Care Plus for clipper blades. Ini sebenarnya gunanya adalah untuk mendinginkan mata pisau ketika sudah dipakai sekitar 45 menit sampai 1 jam. Yang ini adalah untuk perawatan mata pisau. Namun ada fungsi disinfektan pada Cool Care Plus. Jadi kalian bisa menggunakan yang ini. Oke, kalau gue baca dari belakangnya, Cool Care Plus ini bisa berfungsi sebagai antivirus, antibakteri, kemudian anti jamur dan anti TBC. Dan juga bisa merawat mata pisau. Oke, caranya adalah setelah dibersihkan dari rambut-rambut, sisa-sisa rambut, kita nyalakan. Kemudian kita semprot dengan jarak sekitar 15 cm. Kita biarkan kira-kira 2-3 menit. Biarkan cairan disinfektan ini benar-benar membersihkan mata pisau. Kemudian bisa kita keringkan lagi. Dan clipper kita sudah bisa digunakan. Jika kalian tidak memiliki produk ini, yang bisa kalian lakukan adalah memasukkannya ke dalam UV sterilizer.
UV sterilizer bisa digunakan untuk sisir dan juga clipper, bahkan juga untuk gunting. Caranya sangat mudah, tinggal kita buka. Kemudian kita masukkan semua alat-alat yang kira-kira kita butuh sterilkan. Dan kita nyalakan. Kita biarkan kira-kira setengah jam sampai satu jam, dan bakteri-bakterinya akan tersterilisasi menggunakan alat ini. Alat ini cukup efisien dan efektif dibandingkan jika kalian harus membeli alat-alat seperti disinfektan atau cool care plus tadi. Setelah alat-alat yang kalian miliki sudah steril, kalian akan sangat nyaman untuk bekerja, kemudian tamu kalian juga akan merasa aman juga. Gua akan menjelaskan prosedur untuk hygiene ketika tamu sedang kita layani. Matthew! Halo. Oke, tamu gua hari ini adalah Matthew. Silakan duduk, Matt. Ketika tamu kalian datang, gak usah menjabat tangan. Cukup tepuk-tepuk aja pundaknya. Dan yang perlu kita lakukan pertama kali adalah sebelum menggunakan cape adalah menggunakan neck strap. Jika kalian tidak punya neck strap, di barber kalian bisa juga digantikan menggunakan handuk bersih. Setelah penggunaan neck strap, gua akan memakaikan cape. Cape ini sebaiknya dicuci secara rutin untuk mengurangi risiko dari perpindahan virus atau bakteri dari satu tamu ke tamu yang lain. Kemudian untuk menjaga diri kita untuk tetap hygiene, kita bisa menggunakan masker. Sebaiknya masker selalu baru, kalau mungkin tidak bisa diganti setiap hari. Lalu yang bisa kita lakukan adalah menggunakan untuk menambah hygiene, bisa menggunakan sarung tangan hitam Nistril Black. Dan ini sangat, menurut gue sangat alami banget, nggak mengurangi feel kalian terhadap tarikan rambut, penggunaan gunting, atau penggunaan clipper. Penggunaan sarung tangan ini akan mengurangi resiko potongan rambut yang tajam untuk menusuk ke dalam kulit. Jika rambut tidak bersih, maka akan meningkatkan resiko kalian untuk terkena penyakit atau kuman atau bakteri yang tidak diinginkan. Jadi sebaiknya selalu gunakan sarung tangan. Oke, setelah kalian pakai glove kalian, kalian bisa langsung servis tamu kalian. Seperti biasa, kita selalu menyarankan untuk mencuci rambutnya dulu sebelum dipotong, sehingga kita akan mendapatkan rambut yang kering. Tentu saja dengan clipper yang bersih, kemudian sisir yang bersih, dan perlengkapan yang lengkap, akan membuat tamu kalian semakin nyaman, dan kalian juga akan menjadi lebih nyaman dalam bekerja. Penggunaan masker juga bisa mengurangi risiko terhirupnya rambut-rambut, potongan-potongan rambut kecil langsung ke hidung kalian. Ya itu dia, tadi udah selesai. Jadi setelah kita selesai semua, jangan lupa kita copot lagi cape-nya. Dan di roll, jangan sampai masuk ke baju customer kita. Dan tidak lupa kita untuk melepas neck strap. Dan terakhir membersihkan seperti biasa rambut-rambut yang tersisa. Dan masih berkaitan dengan isu corona dan juga penyakit yang ada saat ini, jangan lupa kalian untuk selalu menjaga kebersihan. Lantai jangan lupa segera disapu, area-area yang ada di area kursi jangan lupa dibersihkan dari rambut dan disterilkan lagi setelah kamu selesai. Thank you, Mas.
Thank you, bro. Apa sih? Karena kita nggak boleh salaman, jadi kita harus fist bump. Dan tidak lupa kita bersihkan kembali menggunakan disinfektan, germ killer. Dan juga kita bersihkan lagi udara di sekitar barber kita. Dan jangan lupa, ini harus segera dilepaskan. Setelah kira-kira 5 menit, kita bersihkan. Dengan kita ratakan juga, supaya semua bagian-bagian yang sensitif bisa bersih dan steril kembali. Dan tanpa kita sadari, dan satu lagi ini tips dari gue, karena kita biasanya lupa, kita semua kan punya handphone dan tangan kita mungkin kotor. Sebenarnya handphone itu adalah rumah dari bakteri dan juga virus. Caranya adalah harus kita bersihkan menggunakan disinfektan germ killer. Caranya juga sangat mudah, tinggal disemprotkan aja. Kemudian kita diamkan selama beberapa menit. Setelah itu kita bersihkan. Dan ini bisa dilakukan secara berkala. Oke guys, jadi itu adalah tips dari Chief ID supaya kalian bisa selalu bersih dan juga higienis. Karena kita nggak tahu sekarang lagi kondisinya seperti ini, banyak virus, banyak penyakit dan lain sebagainya. Salah satunya bisa kita hindari dengan selalu tetap bersih. Dan juga jaga kebersihan barbershop kalian, ada banyak sekali alat-alat yang bisa digunakan. Dan juga ada banyak sekali barang-barang di barber kalian yang harus dan wajib untuk selalu dibersihkan dan disterilkan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, jadi prioritaskan kesehatan dan juga selalu hidup sehat. Jangan lupa untuk subscribe Chief ID. Jangan lupa komen di bawah dan share tips-tips yang mungkin aja tadi gue kelewatan. Oke, bye now.